kita masuk ke babak yang penentu ini. Selangkah lagi menuju ke babak bonus. Ini dia triple point. Oke, kenapa ini disebut babak penentu? Karena nilainya nanti akan dikalikan 3, jadi akan besar sekali. Dan menentukan siapa yang lolos ke babak bonus. Yuk, kita panggilkan, ini dia pemain keempat kita. Ada Zira dan Caca maju ke depan. Oke. Caca, ya. Zira, ya. Oke. Caca masih sekolah atau kuliah atau kerja? Kerja. Kerja. Iya. Bidang apa kerjanya? Retail. Retail, oke. Okay. Kalau Zira masih sekolah atau kuliah atau kerja? Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Katanya Zira, pas kamu lagi sekolah, kamu pernah dilabrak sama kakak kelas? Iya. Beneran? Bener. Gara-gara apa? Ya gak tahu, katanya disangka pelakor. Ah! Iya. Jadi kakak kelas kamu punya pacar? Iya. Soalnya pacarnya suka sama kamu? Genit, iya. Dilabrak? Gitu, iya. Ih, itu mah resiko orang cantik. Iyalah. Ya. Iya. Jadi kamu dilabrak kira-kira kamu cantik? Maybe. Oh iya, iya. Tapi udah gitu baik-baik aja? Hmm? Udah baik-baik aja? Enggak. Sampai sekarang? Kan kalau sekarang gak pernah ketemu lagi. Oh gitu? Iya. Bete? Hah? Emang cowoknya gak kamu ambil emang? Ya biasa aja kan. Oh gitu? Iya, gak ganteng. Iya, 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 udahlah ya. Ya udahlah. Resiko cewek cantik mah. So cantik lu Zira. Biarin lah. Iya daripada minder. Iya. Oke deh, Zira dan Caca siap ya. Di sini bukan adu cantik, tapi adu kecepatan menebak hasil survei yang kami lakukan. Siap, satu tangan dekat tombol, yang lainnya di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang dan ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, dalam film, film ya, suka nonton film kan? Dalam film, di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus? Oke, Zira. Pojok hutan. Pojok hutan. Hutan ada pojoknya. Lagi lari hutan, mana pojokan hutan? Waduh, saya nyari pojok. Oh, tahu. Pojokan hutan itu tandanya banyak cucian kotor, itu pojok. Oke deh. Pojokan hutan, apakah ada? Survei membuktikan. Ada. Oke, Caca. Iya. Dalam film, di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus? Ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah. Banker, ruang bawah tanah, iya. Ruang bawah tanah, apakah ada? Survei, membuktikan. Ada. Dua-duanya kaget, dipikir ada ya? Nggak ada. Oke, Tania pernah nonton? Pernah. Film Jurassic Park? Nah, di film itu biasanya kan ada orang tuh yang dikejar-kejar gitu tuh. Sama dinosaurus, ngumpetnya di mana? Di gua aja. Gua? Gua, apakah gua ini ngumpetnya di gua? Dinosaurus lewat, gua ngumpet di gua. Survei membuktikan! Ada loh. Tapi masih ada top survei yang bisa menggagalkan rencana kita semuanya. Ira. Iya. Oke, Ira suka nonton Jurassic Park pernah? Pernah sekali. Selain di gua, di lo. Iya. Dalam film di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus? Bawa mobil. Bawa mobil. Iya. Iya. Ada. Ada mobil ngumpet di bawahnya. Ada. Oke. Okay. Ada. Okay. Gak ada.
Ini Api Sobana keluarganya lebih bagus nomor 2. Zira, Nia, mau main atau lempar? Main. Bener. Oke, kali ini kita main bersama dengan keluarga Api Sobana. Yuk main yuk. Terima kasih Caca. Oke. Ada gua sama di bawah mobil, pasti bawa mobil gitu dinosaurusnya datang. Mogok Dino, mogok gitu iya. Pada kelihatan pasti ntar keinjek juga. Tapi masuk di saksi survei. Rahmi, ya. Pernah nonton film dinosaurus? Pernah ya. Selain gua, selain mobil, di bawah mobil, dalam film di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus? Batu. Hah? Balik batu. Balik batu. Oke, okay, balik batu. Batu. Loh, batu yang gede loh. Oh, batu yang gede. Batu gede ya. Atau di tebing, batu-batu tebing gitu. Batunya kecil. Batu tebing. Siap ya, di balik batu. Batu tebing gitu. Batu besar ya. Survei membuktikan. Balik batu. Balik batu. Ada gak ya? Ada dong? Ada! Ada ya? Ada! Weh! Ada! Ada! Padahal asal kamu ya? Alhamdulillah! Alhamdulillah! Ajeng! Ya! Gua! Batu besar! Ya! Bawa mobil! Top survei belum? Yang terkenal juga belum? Dua lagi nih Jeng! Ya. Dalam film di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus apa? Semak-semak. Semak-semak benar. Bisa. Ada dong. Harus ada. Adalah. Taunya dinosaurusnya suka makan rumput semak. Iya, brontosaurus. Semak-semak ya. Badannya besar. Tangannya kecil. Benar. Oke, okay. Semak adalah tempat di mana kita bisa bersembunyi dari kejaran dinosaurus di film. Survei membuktikan. Hai. Abisin jangan. Oke, Bu Dewi siap ya. Belum ada salah sama sekali. Di antara 5 sudah terbuka 4. Top survei yang belum ditemukan. Jangan sia-siakan perjuangan keluarga ya. Bu Dewi. Waduh, menegangkan sekali. Dalam film. Di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus? Di rumah aja deh. Sama kopi. Parannya gini. Ih jutek. Sini ya jutek pisan. Sini mah. Di rumah. Ya. Eta mah sih naonnya? Balik ke rumah. Oh ya. Iya. Tempat yang paling aman adalah di rumah. Betul. Sambil nonton MNC TV ada Family Serat. Survei membuktikan. Ada. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada. Iya. Tetot pertama hati-hati, dari tetot pertama biasa tetot lagi. Entong atuh. Oh diambil. Entong atunya sok. Jira sok jira. Dalam film bukan di rumah. Iya. Dimana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus? Rumah kosong. Rumah kemeh. Ari jira. Atu jira. Rumah kosong di dalam hutan.
Bisa, rumah kosong dalam hutan. Bisa. Rumah sama rumah kosong beda. Iya lah, beda lah. Rumah gak ada, mungkin ada. Rumah kosong ada. Iya, rumah kosong. Apakah rumah kosong ada? Kalau ada, sapu bersih. Ada. Kalau gak ada? Ada. Kesempatan dulu. Survei membuktikan. Rumah kosong. Rumah kosong. Ada. Ada nih rumah kosong. Ada. Tuh. Jangan asal ih. Udah rumah salah ngapain rumah kosong? Bingung naonnya terakhir. Kalau rumah kosong ada rumah pasti langsung jadi betul. Tapi berarti sudah tetot dua kali. Sia-sia, sayang saya, tapi masih ada kesempatan dari Teh Nia. Tapi untuk Fatma Sentono silakan berdiskusi. Aduh. Tersisa satu lagi. Jawaban itu top survei. Masih dicari oleh kita semuanya. Pemirsa di rumah juga bisa ikut berpikir. Mencari tahu kira-kira dalam film di mana biasanya orang bersembunyi dari kejaran dinosaurus. Selain gua, selain batu besar, selain bawah mobil, selain semak-semak. Teh Nia jawabannya adalah... Di balik pohon besar. Balik pohon besar. Ada batu, ada semak-semak, ada pohon besar. Balik pohon besar. Ada. Lebih masuk akal dibanding rumah dan rumah kosong. Tania, jika pohon besar ada di top survei. Sapu bersih. Ada. Tapi jika tidak ada, kita kasih kesempatan ke Fatma Sentono untuk merebut. Ada. Pohon besar. Ada. Mudah-mudahan. Ada. Pokoknya ada. Survei membuktikan. Dua. Ada. Hebat. Ya, hebat banget. Dannya keren banget. Oke. Maaf ya keluarga Fatmo tidak berkesempatan ikut menjawab. Jawaban bagus sekali, nilai bagus sekali. Tapi masalahnya tadi keluarga Fatmo Sentono juga nilainya sudah tinggi. Apakah keluarga Api Sombana ini bisa melebihi nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Fatmo Sentono? Siapapun yang lebih tinggi nilainya di antara keluarga Fatmo Sentono dan juga keluarga Api Sobana, dia yang maju ke babak bonus dan berkesempatan membawa uang 100 juta rupiah. Ini benar-benar ketat sekali loh. Oke. Satu demi satu kita akan buka ya. Kita buka dari keluarga Fatmo dulu. Keluarga Fatmo Sentono tadi sudah mengumpulkan nilai di babak sebelumnya. Totalnya adalah 242 poin. Oke, keluarga Api Sobana, jika lebih besar 1 poin saja, kalian yang lolos ke babak berikutnya itu babak bonus. Tapi jika tidak, keluarga Sabto bersiap. Nilai untuk keluarga Api Sobana adalah... 1, aduh sayang banget. Gara-gara T-Rex. Aduh. Gak apa-apa ya. Kalah gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya
kalah, yang yang kalah. Gak apa-apa, tapi pulang kan gak tangan kosong. Iya. Tadi nilainya besar sekali, yaitu 242 poin. Dikalikan 10.000, ditambah lagi 2 juta rupiah. Jadi total yang dibawa pulang adalah 4.420.000 rupiah. Selamat ya, selamat ya. Selamat buat keluarga ya. Badannya besar, yang kecil, sama lau, yang lain langsung jadul. Hey, T-Rex, 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 itu namanya. Yang penting happy ya. Oke, okay, saya bye-bye dulu, bye-bye. Terima kasih, terima kasih. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.